disuruh perbanyak oleh Nabi. Salah satu yang dilatih dalam Ramadan adalah tarawih. Itu salat sunnah tarawih. Nabi tidak pernah bilang namanya tarawih. Salat sunnah tarawih yang kita lakukan itu, Nabi tidak pernah mengatakan itu namanya tarawih. Tidak pernah. Tidak ada hadis, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa namanya tarawih. Lalu kapan mulai muncul nama tarawih? Hanya tidak perlu bertegang urat. Yang penting solat. Orang yang tidak solat tarawih aja tidak ribut-ribut. Kita yang sesama solat tarawih, kamu baki-baki. Ya. Kah ahlul bid'ah, kah neraka, kah sembahyang 8 neraka, kah. Kita sesama yang solat saling mengkafirkan. Yang tidak solat duduk aman, Pak. Malah mereka mengatakan tenang, kita semua di surga. Bagus tidak usah solat, daripada solat ribut-ribut, bagus tidak usah solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustaz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat Zuhur yang Allah muliakan, insyaAllah kita sedang membahas tentang amalan-amalan yang menyebabkan bisa masuk surga dan satu surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang sudah kita bahas yaitu mencintai Nabi, kemudian bermutabaah atau mengikuti semua apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meniru sunnah-sunnahnya. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan rukun Islam dengan baik dan tidak mendurhakai orang tua. Jadi kalau kita melakukan rukun Islam dengan baik tapi ada durhaka kepada orang tua, maka itu bisa menyebabkan batalnya kasih sayang Allah kepada kita. Kita lanjutkan amalan berikutnya yaitu kalau ingin satu surga bersama Nabi, maka memperbanyak salat sunnah. Dengan memperbanyak salat sunnah, maka insyaAllah mendapatkan peluang besar untuk tinggal bersama Nabi di dalam surga. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Rabi'ah bin Ka'ab, riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Ka'ab berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bersama Nabi pada suatu malam. Lalu kemudian fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Akulah yang menyediakan air wudu
dan kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu karena Nabi melihat Ka'ab begitu berbakti kepada Nabi, lalu Nabi berkata kepada Ka'ab, kepada Rabi'ah bin Ka'ab, sal, kata Nabi, mintalah sesuatu. Artinya, karena engkau telah berbuat baik kepadaku wahai Rabi'ah bin Ka'ab, maka mintalah sesuatu dariku. Maksudnya, apa yang bisa kubalas kebaikanmu ini, mintalah sesuatu. Fakultu, lalu aku berkata, as'aluka murafaqatuka fil jannah, ya Rasulullah, yang ku minta, aku ingin di surga tetap bersamamu. Jadi Ka'ab meminta kepada Nabi, setelah ditawarkan permintaan, aku ingin aku bersamamu selamanya, sampai di surga pun aku tetap satu komplek bersamamu. Begitu kata Rabi'ah bin Ka'ab. Qal, lalu Rasulullah berkata, aw ghairu zalik, kata Nabi, ada permintaan lain tak selain daripada permintaan itu? Ya, maksud Nabi, kalau itu Nabi tak bisa jamin apapun, tapi maksud Nabi, ada permintaan lain tidak yang bisa ku penuhi? Minta apa sajalah yang bisa ku penuhi. Jadi seakan-akan Nabi ingin mengatakan, kalau itu aku tak mampu, seakan-akan begitu, karena itu hak Allah. Jadi Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab, mintanya supaya satu surga sama Nabi SAW. Ini juga sudah menunjukkan dalil bahwa Nabi tidak membalas permintaan Ka'ab dengan mengatakan, aku saja tidak dijamin surga, bagaimana kamu minta surga bersamaku? Nabi tidak bilang begitu. Nabi langsung bertanya, ada permintaan yang bisa kupenuhi lain tidak? Ini dalil ini juga menunjukkan bahwa Nabi wajib di surga. Nabi itu sudah jaminan surga. Jadi kalau ada orang-orang yang berani mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga, ini perkataan yang sesat dan menyesatkan. Dan perkataan itu pernah dilontarkan oleh Profesor Quraish Sihab, yang mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga. Kalau Nabi tidak dijamin masuk surga, maka tidak layak untuk diikuti sebagai Nabi, karena Nabi itu harus punya sifat-sifat ahli surga. Kalau tidak, bagaimana kita menjadikannya suri tauladan? Kemudian dalam hadis ini, Nabi juga tidak menyahut permintaan Rabi'ah bin Ka'ab dengan mengatakan, bagaimana kamu minta bersatu surga bersamaku, sedangkan aku saja belum tentu masuk surga. Kan Nabi tidak bilang begitu, tapi Nabi langsung mengatakan, ada permintaan lain tidak? Nah, maksud Nabi yang bisa dipenuhi di dunia. Lalu Rabi'ah bin Ka'ab menjawab, wahuwa zak, tidak ada ya Nabi, permintaanku hanya itu, yaitu aku ingin satu surga bersamamu, yaitu surga Firdaus. Setelah itu Nabi menjawab, fa'ainni ala nafsika bikasrati sujud. Baiklah kalau begitu, kata Nabi, kalau itu permintaanmu, maka tolonglah aku, maksud tolonglah aku, biar aku mudah merekomendasikanmu untuk satu surga bersama aku, maka lakukanlah sujud yang banyak, perbanyaklah sujud. Jadi bahasa memperbanyak sujud
itu bukan bermakna disuruh sujud tilawah banyak-banyak, karena sujud tilawah hanya berlaku ketika kita membaca ayat-ayat sajadah. Juga bukan bermakna sujud syukur, karena sujud syukur hanya berlaku pada nikmat yang datang tanpa diduga. Makanya tidak ada sujud syukur kalau nikmat itu terus-terusan. Kita ini kan hidup dalam nikmat, Bapak Ibu. Ada disuruh sujud syukur terus-terusan, memikirkan nafas kita, memikirkan rezeki kita, memikirkan iman kita, lalu sujud syukur, tidak ada. Sujud syukur itu hujumun ni'mah, ketika nikmat yang datang itu spontan, tiba-tiba, atau terlepas dari mara bahaya yang bentuknya tiba-tiba, di situ disuruh sujud syukur. Jadi sujud yang dimaksud oleh Nabi di sini bukan sujud tilawah, bukan sujud syukur, dan lebih bukan sujud sahwi. Jadi jangan kita fikir perbanyaklah sujud, kita sujud sahwi terus-terusan. Padahal sujud sahwi hanya berlaku kalau terjadi hal-hal yang dibutuhkan di dalam solat. Apakah berkurang atau bertambah dalam rakaat salat, atau sunnah, meninggalkan sunnah-sunnah abad. Jadi apa maksud perbanyaklah sujud untuk bisa bersamaku ke dalam surga? Maksudnya adalah memperbanyak salat sunnah, karena setiap salat itu ada sujudnya. Jadi bagi yang ingin bersama Nabi di dalam surga, salah satu caranya adalah memperbanyak solat sunnah. Solat sunnah itu ada yang disunnahkan berjamaah, ada yang tidak disunnahkan berjamaah. Yang disunnahkan berjamaah diantaranya solat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, salat sunnah gerhana, baik gerhana matahari, gerhana bulan, salat sunnah istisqa, meminta hujan, termasuk tarawih, itu salat sunnah yang disunnahkan berjamaah, walaupun boleh tidak berjamaah. Nah, itu contoh salat-salat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Sedangkan kategori kedua, salat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Jadi lebih bagus sendiri. Apa dia? Yang pertama, salat tahajud itu tidak sunnah berjamaah. Salat duha tidak sunnah berjamaah. Salat istikharah, salat, hampir semua salat sunnah selain yang kita sebutkan tadi itu tidak sunnah berjamaah. Termasuk salat sunnah tasbih, nyanahna sunnah berjamaah. Silakan buka kitab-kitab Syafi'i, salat tasbih masuk kategori salat yang tidak disunnahkan berjamaah. Ini masuk kitab Kentakarang Gerul. Jadi ada salat sunnah yang malah tidak boleh berjamaah, yaitu salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah, itu malah tidak boleh berjamaah. Jadi ini macam-macam salat sunnah disuruh perbanyak oleh Nabi. Salah satu yang dilatih dalam Ramadan adalah tarawih. Itu salat sunnah tarawih, Nabi tidak pernah bilang namanya tarawih. Salat sunnah tarawih yang kita lakukan itu, Nabi tidak pernah mengatakan itu namanya tarawih. Tidak pernah. Tidak ada hadis, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa namanya tarawih. Lalu kapan mulai muncul nama tarawih? Yaitu di masa sahabat mulai menegakkan kembali salat sunnah itu berjamaah. Di masa Umar bin Khattab, ketika Umar melihat
di dalam bulan Ramadan semua orang solat masing-masing di rumahnya. Ada yang berkelompok-kelompok, tapi kelompok kecil-kecil di rumah masing-masing. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, alangkah baiknya kalau semua orang kita kumpulkan saja di masjid dengan satu imam. Jadi kita melakukan tarawihnya dengan satu imam. Nah, semenjak itu diumumkan mulai malam besok solat tarawih kumpul di masjid dengan satu imam. Ditunjuklah imam pertama untuk tarawih di masa Umar bin Khattab, yaitu Ubay bin Ka'ab. Dilakukan 20 rakaat di masa itu. Kemudian mereka solat mulai setelah Isya sampai menjelang sahur. Solat tarawih di masa Umar itu mulai dari habis Isya sampai menjelang sahur. Tidak ada yang bubar satu orang pun, disebut dalam riwayat hadis. Bahkan ada yang sudah bergetar bertahan dengan cara memegang tongkat. Bayangkan solat sahabat, tidak ada yang bubar sampai sahur. Hari ini imam berhenti solat tarawih jam 10, jam 10 pih katelan. Maunya jam berapa? Menyujud setengah 10. Jam 10 pun telat. Lewat jam 10 5 menit itu sudah dicaci imam, dicaci pengurus-pengurus masjid, dicaci imam. Di masa sahabat salat sampai subuh. Memang apa bedanya? Apakah badan kita lebih kecil dari sahabat? Tidak. Umat Nabi Muhammad itu sama. Apakah kekuatan kita lebih lemah daripada sahabat? Tidak. Sama apa? Yang beda apa? Iman. Kekuatan iman merindukan surga, itu yang berbeda. Kita hari ini seakan-akan tak membutuhkan kehidupan yang indah di akhirat nanti, sehingga merasa terbeban dengan solat tarawih. Padahal salah satu cara agar hidup bersama Nabi di surga, memperbanyak solat-solat sunnah. Saya tidak bilang masalah jumlah rakaat, karena jumlah rakaat tarawih itu khilaf. Jadi hanapa tak pedang benang basah. Mau 11 rakaat, mau 20, silakan. Di masa Umar bin Abdul Aziz itu 36 rakaat solat tarawih. Ada yang berani mengulangnya 36 rakaat hari ini, Pak? Oh, matihan, Pak. Dan perlu kita ketahui, tidak ada perkataan Nabi satu pun tidak ada perkataan Nabi yang menyebut tentang jumlah rakaat tarawih. Tidak ada. Jadi dari mana orang-orang menyebut 8, 11, 20? Semuanya dari amalan dan penglihatan terhadap amalan-amalan sahabat. Yang Nabi sebut jumlah tarawih sekian, tidak ada. Tidak ada. Oh, yang melakukan 11 rakaat itu pun mengambil hadis umum bahwa Nabi tidak solat di dalam Ramadan dan tidak di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Itu pun khilaf. Para ulama sebahagian menyatakan itu bukan dalil solat tarawih, itu solat witir. Bahkan dalam kitab-kitab hadis, hadis itu ditemukan dalam bab solat witir. Tapi ada juga yang mengatakan itu bab, itu dalil untuk tarawih. Makanya tidak perlu bertegang urat, yang penting solat. Orang yang tak solat tarawih aja tak ribut-ribut. Kita yang sesama solat tarawih, kamu baki-baki. Kah ahlul bid'ah, kah neraka, kah sembahyang 8 neraka, kah. Kita sesama yang solat saling mengkafirkan. Yang tak solat duduk aman. Malah mereka mengatakan tenang, kita semua di surga. Bagus tak usah solat, daripada solat ribut-ribut, bagus tak usah solat. Makanya yang suka bertegang urat dalam jumlah-jumlah rakaat ini,
saya rasa nyen anabut banyak. Orang-orang tak ada kerja, itu kerjanya. Jadi yang penting solat, dan usahakan solat itu diterima, karena Allah paling senang dengan hamba yang menegakkan solat-solat sunnah, karena itu tidak wajib, tapi dia memilih untuk mendekat ke Allah. Padahal tidak wajib. Bapa ibu paling senang anak kita waktu kita pulang ke rumah, dia sudah cuci bak mandi, dia sudah memasak, padahal tidak pernah kita suruh. Pasti kita akan sangat menyayangi anak-anak kita yang tidak melakukan kewajiban, yang tidak hanya melakukan kewajiban, malah ditambahi yang tidak kita suruh. Begitulah ibaratnya orang melakukan solat sunnah. Jadi bapak ibu yang Allah muliakan, kalau mau solat sunnah, lakukanlah seperti solat Nabi SAW. Jadi jangan buat-buat solat sunnah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kalau ada solat sunnah yang tidak tahu mau solat apa, maka solat sunnah itu boleh diniatkan solat sunnah mutlak. Itu kapan pun boleh selain daripada waktu-waktu makruh. Misal kita lagi banyak pikiran, ini ingin menghadap ke Allah, ya lakukan solat sunnah 2 rakaat. Itu namanya solat sunnah mutlak. Tidak ada ikatan apapun dengan niat tertentu. Kalau sedang ribut sama istri, atau istri ribut sama suami, salah satu caranya untuk menenangkan hati, sembahyang sunnah. Yang sembahyang sunnahnya pun nanji, sembahyang sunnah ribut. Anda apa? Itu namanya solat sunnah mutlak. Ali bin Abi Thalib ketika ribut dengan Fatimah, dia keluar ke masjid, lalu salat sunnah 2 rakaat, lalu dia berbaring-baring di masjid. Sudah hatinya sudah tenang. Begitu cara menangani ribut. Jadi kita ini para suami, kalau ribut sama istri, nyanjak masjid, wayang 2 rakaat. Tapi berharap semoga dengan salat bisa mereda. Ini kadang-kadang dalam solatlah dia merencanakan untuk membunuh istrinya. Ini katalah ribut sama istri, solat sunnah ke masjid, dalam solat dia merencanakan nyo adunyo, nyo kupoh mati di hana di, kupu duk racun. Itu dalam solat dia meniatkan itu. Maka itu dah salah. Solat itu menenangkan hati. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi boleh solat-solat yang tak ada ikatan sebab dan akibat, itu namanya solat sunnah mutlak. Boleh dilakukan di sembarang waktu kecuali di waktu yang makruh. Sebagian ulama mengatakan waktu haram, iaitu waktu terbit matahari, kemudian waktu tergelincir menjelang duhur, dan waktu terbenam sekira-kira 20 atau 15 menit sebelum terbit, ketika terbit, ketika tergelincir 20 menit sebelum solat duhur. Itu jangan solat mutlak. Dan juga sebelum terbenam kira-kira 20 menit, itu waktu-waktu makruh dan haram salat, kecuali salat yang ada sebab. Nah itu boleh, kecuali salat yang ada sebab. Jadi duluan muncul sebab. Contohnya apa? Salat tahiyatul masjid, itu salat yang muncul sebab. Artinya dia muncul salat itu karena ada sebab. Sebabnya apa? Masuk masjid. Kalau tidak masuk masjid, tidak ada solat itu. Begitu masuk, muncul solat itu. Nah, solat-solat yang muncul karena sebab itu boleh dilakukan sembarang waktu. Tidak ada waktu haram. Sering kita kan, Pak, datang sebelum maghrib, solat tahiyatul masjid. Padahal waktu itu waktu terbenam matahari. Hana buku. Datang sebelum duhur, bapak solat sunnah tahiyat. Padahal waktu itu waktu sedang tergelincir matahari, cuma karena salat muncul karena sebab, maka tidak mengapa. Contoh gerhana, pas gerhana menjelang duhur, di waktu yang memang seharusnya tidak boleh salat, tapi karena muncul salat itu karena ada gerhana, maka boleh dilakukan sembarang waktu. Jadi intinya perbanyaklah salat sunnah. Kalau bisa salatnya istiqamah walaupun tak banyak.
salatnya istiqamah walaupun tak banyak. Jadi lebih bagus orang yang salat tahajud 2 rakaat setiap malam, 2 rakaat, bagus salatnya khusyuk apa. Itu lebih baik daripada salat setahun sekali tapi 1000 rakaat. Tak pernah solat, tiba-tiba dia solat langsung banyak, setelah itu dia tinggalkan lagi, itu tak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa solat, bahawa amalan yang disukai Allah adalah amalan yang dawam, adwa muha, yang continue, wa in qalla, walaupun sedikit. Maka solat duha itu kalau bisa dipelihara setiap hari, Bapak Ibu, setiap hari solat duha. Ya. 2 rakaat setiap hari sudah cukup, tapi setiap hari, daripada tidak pernah tiba-tiba lakukan, setelah itu tinggalkan lagi. Ha, jadi inti amal adalah continue, itu lebih disukai. Jadi banyak solat-solat sunnah yang dijelaskan berdasarkan tuntunan Nabi. Hati-hati jatuh ke dalam solat-solat sunnah yang kadang-kadang kita cipta sendiri tanpa ada tuntunan. Itu juga berbahaya. Baik, ini cara yang keempat agar bisa hidup bersama Nabi satu surga, yaitu surga Firdaus, memperbanyak solat sunnah. Berikutnya, amalan berikutnya yang bisa satu surga bersama Nabi yaitu memperbanyak salawat. Memperbanyak salawat. Berdasarkan hadis Nabi, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aulan nas bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dan paling utama di sisiku. Di sisiku itu maksudnya yang paling berada, yang paling dekat kedudukannya denganku, artinya satu surga denganku, siapa mereka? Aksaruhum alayya salatan, iaitu orang yang paling banyak salawatnya kepada aku. Maka bersalawat itu disuruh perbanyak, terutama di hari Jumaat, karena salawat di hari Jumaat ma'rudatun alayya, kata Rasulullah, langsung dinampakkan kepada aku. Hari Jumaat itu kalau ketika masuk masjid, khatib belum naik ke atas mimbar, salah satu amalan yang bisa dilakukanlah memperbanyak salawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, kami kalau ingin bersalawat kepadamu, bagaimana cara kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Kaifa nusalli alaik? Rasulullah menjawab, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, dalam satu hadis. Dalam hadis yang lain ditambah fil alamina innaka hamidum majid. Itu salawat, salah satu salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis Nabi memang tidak menyebutkan kalimat sayyidina. Dalam hadis-hadis tentang salawat, Nabi memang tak pernah menyebutkan kalimat sayyidina. Cuma perlu kita fahami, para ulama itu masalah menambahkan kalimat sayyidina itu tidak sepakat tentang hukumnya. Jadi tidak sepakat tentang hukum menambah sayyidina. Ada 3 kelompok bang tentang urusan menambah sayyidina dalam salawat. Yang pertama, kelompok pertama menyatakan menambahkan sayyidina dalam salawat boleh di luar salat, tak boleh di dalam salat. Ini kelompok pertama, boleh di luar salat, tak boleh di dalam salat. Alasannya, kalau di dalam salat Nabi sudah menentukan membatasi dengan bahasa sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu seperti aku salat. Ini kelompok pertama, dan itu ada beberapa ulama, banyak
mengatakan di luar salat tak mengapa, di dalam salat jangan tambahkan sayyidina. Kelompok kedua menyatakan boleh dalam salat, boleh di luar salat. Dalam salat pun boleh menambahkan sayyidina, dengan alasan kita ini bukan mengubah bahasa Nabi dalam salat. Karena penambahan sayyidina itu untuk menghormati panggilan kehormatan. Karena tidak layak kita memanggil Nabi langsung dengan Muhammad. Jadi arahnya kepada menta'zimkan Nabi, memuliakan Nabi. Allah saja tidak pernah panggil dalam Al-Quran nama Muhammad, kecuali bentuknya khabar, bukan panggilan. Kalau panggilan, Allah selalu ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Tak pernah dipanggil ya Muhammad. Ke nabi-nabi lain dipanggil. Wa ya Adamu uskun anta, wa ya Musa, ya Ibrahimu, wa ya Ismailu. Muhammad tak pernah dipanggil. Maka kita tak layak memanggil nama nabi dengan langsung Muhammad begitu. Jadi dibolehkan oleh kelompok kedua, boleh di luar solat, boleh di dalam solat. Malah mereka mengatakan sunnah menambah sayyidina. Di sini termasuk mazhab Syafi'i di dalamnya. Di sini termasuk mazhab Syafi'i di dalamnya. Itu kelompok kedua. Dan kelompok ketiga, tak boleh di luar solat, tak boleh di dalam solat. Ini ulama-ulama Saudi Arabia lebih ke sini nih. Tak boleh di luar solat, tak boleh dalam solat. Jadi itu disebut menambahkan kalimat yang Nabi tak pernah tambahkan, masuk kategori bid'ah oleh kelompok ketiga ini. Makanya ada orang-orang yang mengatakan tak boleh tambah, baik dalam solat maupun di luar solat. Jadi ada tiga kelompok. Sebenarnya kalau kita kabarkan begini, ya terserah aja mau masuk bahagian mana aman, Pak. Karena itu ranah ijtihad. Dah, kalau tidak kita kabarkan begini, maka biasanya memancing keributan. Karena ada orang yang tidak mau mengabarkan tentang pendapat orang, yang dia kabarkan hanya pendapat dia, jadi langsung difonis tidak boleh, haram. Lalu kemudian muncul orang yang menyatakan ada, kami baca di kitab, boleh kok. Mazhab Syafi'i kok mengatakan boleh. Di situlah kadang-kadang terjadi perpecahan dalam persatuan. Sebenarnya perkara-perkara khilafiyah nyan hana perle tamabihan. Urusan-urusan khilafiyah tidak perlu habis-habisan. Karena dia yang namanya ijtihad itu hukumnya bersandar pada hadis Nabi. Orang yang berijtihad, benar ijtihadnya dapat dua pahala. Salah ijtihadnya dapat satu pahala. Yang dosa ada? Tidak ada. Maka tidak perlu kita cari dosa pada perkara-perkara khilafiyah. Tinggal kasih tahu aja. Kasih tahu ini pendapat fulan, dalilnya ini. Ini pendapat fulan, dalilnya ini. Selesai di situ. Urang hanya yang pakai. Orang tidak bertengkar gara-gara kita. Nah, maka kadang-kadang terjadi pengusiran, kebencian, ini gara-garanya. Entah karena ustaznya tidak tahu, atau memang tak mau mengabarkan selain yang dia tahu. Nah, ini makanya muncul kebencian akibat menegakkan unsur khilafiyah tanpa ada toleransi, sehingga sesama jemaah masjid saling benci. Kalau kita tidak mau kabarkan bahwa kunut subuh menurut mazhab Syafi'i dan Maliki sunnah, menurut Hanafi dan Hambali itu tidak sunnah, tidak ada kunut subuh, dan kedua-duanya punya dalil. Dalil dari ini dianggap lemah oleh ini, dalil dari ini dianggap lemah oleh ini, itu kapan mau selesai? Tidak selesai. Makanya kasih tahu saja, menurut Syafi'i dan Maliki sunnah kunut subuh. Bedanya kalau mazhab Syafi'i melakukannya setelah ruku', mazhab Maliki melakukannya sebelum ruku'. Makanya Syafi'i setelah ruku' waktu i'tidal baru kunut. Kalau Maliki sebelum ruku', kunut dulu baru ruku'. Kedua-duanya menyunnahkan dengan dalil-dalil. Nanti berbeda lagi, dalil yang ini dianggap lemah oleh yang ini, dalil ini pun dianggap lemah oleh yang ini.
maka terjadilah perbedaan. Jadi bagaimana kita menyikapinya di masyarakat? Kasih tahu yang sebenarnya. Baik wate tabegah, hunut subuh bidah kita kata. Padahal itu pendapat siapa? Pendapat Hambali dan Hanafi. Dengan dalil yang dipakai mereka. Kenapa tidak kasih tahu? Kita kasih tahu. Boleh. Makanya ada orang yang kadang-kadang tidak bijaksana sehingga memakai gaul. Waktu Imam Hambali dalam kitab musnadnya, Imam Hambali ditanya oleh muridnya, kalau kami salat di belakang imam yang berkunut, Imam Hambali kan tidak kunut, kami salat di belakang imam yang berkunut, apa yang harus kami lakukan? Apa jawaban Imam Hambali? Berkunutlah bersama mereka. Yukunut ma tajak ba masjid yang nak kunut, berkunutlah bersama mereka. Yu hormat, yu hargai, hormat. Nah, Imam Syafi'i malah mempraktekkan sendiri. Beliau berada di daerah kekuasaan mazhab Hanafi. Jadi beliau diundang di daerah kekuasaan bermazhab Hanafi. Mazhab Imam Hanafi sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Jadi murid-muridnya, istilahnya bahasa sekarang, Imam Syafi'i diundang ke daerah atau di pesantren yang bermazhab Hanafi. Karena beliau imam besar, disuruh berdiri salat subuh, imam salat subuh. Langsung beliau hilangkan kunut. Tidak kunut. Ditanya oleh murid-murid Hanafi, kenapa engkau tak berkunut wahai Imam Syafi'i? Bukankah engkau menyunahkan kunut? Apa kata Imam Syafi'i? Aku ingin menghormati pandangan dari Imam Hanafi. Jadi mangat hati mak. Kita hati kita tenang. Tidak dari ribut-ribut. Tidak benci lihat kawan. Tidak benci. Muhammadiyah NU tak benci-benci. Masalah beda-beda sedikit, maklum-maklum saja. Itu tidak mungkin hilang. Kita sama istri yang kita cintai aja beda-beda. Dia sukanya engkau ke mama. Dia mau masak ikan ke mamas. Kita tidak mau. Kita maunya ikan engkau sore itu. Engkau sore apa pasal nak cari? Ikan tongkol. Kita tidak mau buat ke mama. Pokoknya buat lado. Itu aja berbeda-beda. Akhirnya demi membuat supaya tidak bercerai, dibuatlah setengah ke mama, dibuat setengahlah lado, aman. Ini enggak maksa, memaksa pendapatnya. Harus, harus. Kalau tidak, berdosa. Di situ penyebab orang berpecah belah. Jangan biasakan memberi pengajian yang model begitu. Gaduh pegah gegop. Jadi buatlah masyarakat itu aman. Oh ada pandangannya. Ya silakan. Yang mau kunut masya Allah silakan. Yang tak mau kunut silakan. Yang jangan memanas-manasi keadaan. Itu penyakit sebahagian ustaz. Sebahagian degu lah. Penyakit nampak. Ya, putu-um-tu-um. Nyan masjid nyan kan masjid tanya apa? Ha, cara tunjuk. Nyan masjid nyan kan masjid tanya apa? Ha, nyan menyo na semayang hinan. Nyan nasah semayang hinan. Ha, nyan apa? Apa itu? Buat apa itu? Ha, masa Indonesia nya. Ubud nyan. Ya. Itu tak baik. Begitu tak baik. Masyarakat benci sesama kanagara urusan itu. Padahal kekuatan kita adalah persatuan. Kita ini yang nanti waktu dalam kubur, waktu kita masuk ke kuburan. Berapa pertanyaan Bapak Ibu? Yang diuji kita dalam kuburan berdasarkan hadis Nabi. 50 pertanyaan. 50 pertanyaannya soal uan, soal eptanas itu. Berapa pertanyaan kita dikubur? 3 pertanyaan. Apa ditanya? Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa? Apa sahabat itu? Agamamu. Bukan siapa. Apa agamamu? Selesai. Ada ditanya. Apa mazhabmu? Ada ditanya apa? Tak ada. Kamu kunut atau tidak? Tidak ditanya. Kamu kalau solat goyang-goyang jari atau diam saja? Tidak ditanya. Kamu solat tarawih 8 atau 20? Tidak ditanya, mak. Tidak ditanya. Menyohan seperti yang tanya Mbak Malaikat. Yang tanya Mbahannya. Yang ditanya cuma puncak agama. Usul agama. Tuhan, Nabi, agama. Selesai. Bisa jawab 3 pertanyaan? Ah, masuklah surga aku. Selesai. Jadi kenapa mempersulit diri sampai urusan-urusan khilafiyah diangkat seakan-akan menjadi urusan yang penting sekali sehingga harus berpecah belah dalam urusan itu. Maka dia yang kena penyebab yang masjid di Haitim dia kena, yang masjid di Haitim dia kena. Maka nyan masjid bid'ah ya. Yang sabah pegah ke nyan ke masjid dahimu ya. Nyan masjid MD ya. Dia ujung-ujung kena MD, masjid MD ya. Itu akibatnya.
Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya kembali, masalah salawat itu ada tiga kelompok tadi saya bilang. Jadi boleh baca Sayyidina, boleh tinggalkan. Yang nak mau baca silakan, yang baca silakan. Ya, karena tiga-tiganya ada pandangan tentang masalah itu. Nah, jadi ini perkara bersolawat. Artinya perbanyaklah solawat. Anehnya kita bak mendawau benaik salawat hantau. Usahakan bak salawat yang asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usahakan itu salawat seperti salawat tasyahud. Paling kurang kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Pernah ada yang baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dibolehkan, ya, dan itu tidak dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.